Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan channel Ciskal Josu, channelnya unboxing receh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau unboxing kembali, teman-teman. Ini adalah sebuah paket, teman-teman ya. Saya dapat kiriman sebuah paket ya di ya ini untuk unboxing ya. Untuk dari packingnya, teman-teman ya, ini sangat bubble wrap ya. Sangat bubble wrap. Pakai bubble wrap ya. Mantap ya. Ini oke, mantap. Rapi dan indah lah ya. Oke, ini adalah sepatu, teman-teman. Sepatu running ya. Oke, langsung kita buka saja, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya, teman-teman ya, yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel ini, sudah like and comment ya, sehingga ya alhamdulillah channel saya sudah sampai sejauh ini ya, tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para teman-teman semuanya ya. Semoga saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten yang memberikan informasi kepada kita semua. Oke, ini dia teman-teman ya, paketnya ya. Mantap, bismillah ya. Semoga ini adalah yang sesuai kita inginkan. Ini saya order baru satu hari langsung nyampe. Ini adalah sepatu running, teman-teman ya. Mereknya adalah 910 ya. Bahasa Inggrisnya 910 ya. Oke. Ini ada logo apa di depannya? Ini adalah logo 910 ya, official partner ya PB PASI ya. Ini adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI itu kepanjangannya dari ini ya, teman-teman ya. Keren, mantap. Insyaallah ya. Ini sudah banyak yang beli ya. Ini jadi tampak depannya, dusnya adalah 19 ya. 19.id. Keren. Aksen-aksennya ya. Oke, ini ada logo-logo ada di media sosial ya. Sama, oke. Belakangnya juga sama. Kirinya juga oke. Ini adalah ada tipe mereknya ya, teman-teman ya. 19 apa ini? Hyugen ya 1.0 hijau jade, hijau tua jingga, dibuat di Indonesia, made in Indonesia, fabric and Indonesia. Wah, ini udah diekspor nih, keren nih ya. Ini dari US nya 9.5 cm nya 27.3, ini ukurannya 27.3 ya, panjang kakinya ya cm. Ini unisex nomor 43. Ini ada barcode ya, mantap. Oke, teman-teman, langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap, ini langsung ada ininya, bungkusnya ya. Wih, bismillah. Oh ya, teman-teman, ini harganya, teman-teman ya, kurang lebih di angka kisaran 300 ribuan ya. Oh, ini dia untuk barangnya, teman-teman ya. Wah, mantap. Alhamdulillah ya, recommended ya. Oke, mari kita cek untuk ininya ya, dari teksturnya, apanya ya, semuanya ya. Oke, ini dapat logo ya, teman-teman ya. Ini ada logo dari 19 ya. Dapat bandrolnya ya. Ini adalah 19 ya. Mantap ya, bismillah lah ya. Ini terbuat dari Fuse Foam Plus ya. Teknologi untuk ya durabilitas untuk berlari. Jadi enggak berat ya. Rubber Tech Outsole. Interaksi ya, ini keterangannya seperti ini ya, memberikan tingkat abrasi yang rendah sehingga karet bisa bertahan lebih lama. Wow, keren, mantap. Ini produk Indonesia, teman-teman ya, original Indonesia. Oke. Dalamnya ya, teman-teman ya, ini lihat, ini pasangan rok ya, kita singkirkan dulu ya. Dalamnya ini biasa, packing dalamnya kosong ya. Ini enteng sekali, teman-teman ya. Ya, oke ya. Oh, untuk tipe talinya seperti ini, teman-teman ya. Nah, talinya dari pinggir ya. Seperti ini nih ya. Ini di aksen talinya seperti ini. Ini di sini ada aksen talem, bukan tali yang rajut itu ya, tapi seperti ini ya. Ya, tergantung selera teman-teman ya. Kalau teman-teman maunya yang kanan kirinya itu mau yang rajut apa yang silang-silang itu ya monggo, tapi kalau yang ini ya tergantung kembali lagi ke selera teman-teman. Oke, untuk dari segi lem-lemannya, teman-teman ya, ini untuk lem-leman pinggirannya ya, wah, sangat rapat sekali, teman-teman ya. Lihat nih, teman-teman, insya Allah lah ini nggak kecewa nih. Nah, kita benjet begini aja ya. Benjet apa ya, ya kita ploekin ya. Tuh, ploekin apa lagi ya, intinya kita beginikan lah ya, kita tarik-tarik nih. Lem-lemannya nggak gerak sama sekali ya, dari ininya ya, dari kulitnya ya, gitu. Mantap ya, teman-teman ya. Nah, tuh di sininya masih kuat ya. Ingat, teman-teman, kalau beli sepatu pinggirannya kita cek dulu lem-lemannya kuat atau tidak.
ini enggak akan saya sol ya teman, tapi kalau mau teman-teman mau lebih kuat lagi silakan di sol biar lebih mantap lagi ya. Oke, ini bukan ini ya, bukan lecet ya teman-teman ya, bukan cat-catnya enggak merudul ya, tapi memang seperti ini ya, modelnya seperti ini ya. Dan ini keras nih teman-teman ya, ini insya Allah nih enggak, semoga enggak inilah, enggak copot ya. Ini keras nih, bahan keras. Dan ini kain ya, agak kain lentur. Di sininya nih teman-teman. Ini di sininya ini bahannya agak keras. Di sininya juga lembut ya. Oh, di sini pinggirannya ada kayak apa? Untuk biar kita enggak sakit ya. Dan ini area depannya seperti ini ya. Ini jahit-jahitannya mantap ya teman-teman ya. Insya Allah kuat lah ya. Ini aksen di sini ini adalah untuk ini kainnya. Ini di sini area depan sini itu ada kayak semacam ini kayak lilin ya, bukan lilin ya, kayak semacam plastik tapi bukan plastik ya. Ini ada terlapisi plastik. Tapi ini bagus ya tuh aksennya tuh depannya oranye. Ya agak-agak mentereng lah ya. Di sini ada, bentar, logo 19-nya ya. 19 ya, ini logo 19. Mantap ya aksennya ya. Tampilannya sangat mantap sama, wah ini logo 19 juga. Di sini ini kain ya teman-teman ya, ini kain. Nah, ini busa ya. Ini busanya mantap ya, empuk ya. Saya senang ininya teman-teman nih, dasarannya ya. Dasarannya itu ada warna orange ya, mengkilap ya, menyala ya. Menyala abangku katanya anak-anak zaman sekarang tuh. Nah, jelas. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk areanya ya. Gripnya juga di sini ada grip-grip kotak ya, tuh lihat. Ini kotak tapi ini menjorok ke dalam ya. Nah, ini di sini ada gerigi-gerigi kayak gerigi tra apa namanya? Apa ya? Mesin tank ya, gerigi mesin tank ya. Nah, di sini kalau ini nonjol keluar ya. Ini nonjol keluar teman-teman, sebentar. Tuh ya. Ini nonjol keluar ya tuh. Nonjol keluar tuh. Kalau ini keluar-keluar, kalau ini mendelep ke dalam, ini kopong ke dalam ya tuh. Tuh ya. Kalau ini keluar, ini ke dalam. Tuh. Ya. Keren teman-teman ya. Ini nomor 43 ya teman-teman ya. Nomor 43 nih. Dalamnya ya, kalau teman-teman pengen lihat ya. Sih, teman-teman sih. Ini tak fokusin dulu ya. Sih, teman-teman ya. Waduh. Nah, tuh, pinggir lah, tuh ya. Nah, ini dia US 9,5 UK 8,5 Euro 43. Kita acuannya Euro ya. Ini panjangnya itu 27,3 cm ya, kakinya ya 19. Oke ya. Dalamnya juga empuk ya. Di sininya empuk teman-teman ya, tuh. Ini kayak semi busa ya, tapi enggak bukan busa ini. Tapi ini kain tapi empuk. Nah. Keren ya. Ininya, oh di sini nempelnya di sininya nih. Ya. Ininya kita lihat dalamnya tuh nomornya 43. Kalau ininya tipis ya. Di sininya ada aksen bolong-bolong gerigi-gerigi ya. Tuh. Tuh, 19 oranye. Mantap. Jahitan sininya insyaallah rapi sininya nih. Tuh, enggak kaleng-kaleng lah. Ya, harga segitu insya Allah 19 udah kita tahu semua ya. Insya Allah sih oke, mantap ya. Semoga awet ya. Dan ini insya Allah udah pasti enteng. Udah banyak yang pakai teman-teman ya. Ini sangat banyak yang pakai ya. Sudah oke, sudah banyak yang pakai. Nah, semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman ya. Ini nomor 43 teman-teman ya. Oke, nanti ini akan kita, akan saya ini ya, puterin ya, biar teman-teman lebih, siapa tahu pengen beli sepatu dan ini mau jadi referensi nih. Saya akan puterin ya. Ini dari belakang ya. Ini tampilan belakang ya. Ya, tampilan belakangnya seperti ini ya. Nah, ini keren ya teman-teman ya. Ini belakang, ini lem-lemannya insya Allah kuat ya. Tampak belakang. Nah, ini ada push foam ya. Keren. Ditambah samping ya. Tuh. Nah, tambah depan. Ininya mantap menyala. Ini tampak samping ya. Tuh. Tambah samping. Dan ini bukan lecet ya teman-teman ya. Memang modelnya seperti ini ya tuh.
tuh ya, seperti itu. Mantap ya teman-teman ya. Ya insya Allah ya, ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua ya. Ini harganya kurang lebih teman-teman ya, kalau lagi di promo 350-an lah ya, 350 ribuan. Merek yang lebih mahal juga banyak, merek yang lebih murah juga banyak, tergantung teman-teman semua. Semua itu tergantung selera ya teman-teman ya. Karena saya juga baru mau beli ini, saya dapat referensi-referensi dari teman-teman, dari semuanya ya, katanya ini juga enak dipakai, enteng dan nyaman, dan juga katanya kualitasnya juga bagus. Harga segitu insya Allah hemat buat di kantong kita ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin ya itu aja teman-teman ya. Oh ya sorry, ini panjangnya ya teman-teman ya, panjang sepatunya ya, saya lupa mau ukur panjangnya ya, dari sini ke sini ya teman-teman ya, dari ujung sini sampai ke ujung sini ya. Kita ukur ya teman-teman, coba ini dari ujung sini ya, kita ukur sampai ke nih, dari ujung sini saya akan ukur sampai ke sini. Nah, sampai ke pangkal sini ya. Tuh, ini 30 ya. 30 sampai ke sininya 30. Tuh. Tapi dalamnya itu 27,3 ya. Ukuran dalam dari sini sampai ke dalam sana, ke ujung sini. Sorry. Ke ujung sono dalam sana, ujung sini sampai ujung sana itu 27,3 ukurannya ya. Lebarnya untuk lebar luarnya ya, lebar depannya ini yang seringkali bermasalah ya, panjangnya dapat tapi lebarnya kadang-kadang nggak dapat ya. Ini untuk lebar all-nya ya, itu kurang lebih di 11 cm ya, kurang lebih ya, ini lihat 11 cm eh maaf bukan 11 ya, bener lah 11 lah ya, 11 kurang dikit lah ya, ya 11 cm ya, diameternya seperti itu. Tingginya, tinggi belakangnya nih, antara sol dengan sininya ya, nih ini 7 cm ya. Ini yang sering orang kadang-kadang nggak mau, ketinggian sininya nggak selera, nggak mau yang tinggi-tinggi, adanya maunya pendek sini. Tapi ini untuk tingginya itu 7 cm ya. Keren teman-teman ya, mantep ya. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja teman-teman ya untuk reviewnya ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadikan informasi untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai dengan detik ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan segala urusannya dan diberikan kesehatan ya teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.